jari wanita tersangkut di blender tangan. Ini adalah foto X-ray, menampilkan seorang wanita yang jarinya teriris sebelum tersangkut dalam blender tangan. Gambar ini diposting ke FigureOne, aplikasi dan situs web di mana dokter dapat berbagi gambar medis. Menurut perawat yang mengupload, wanita berusia 34 tahun sedang membuat falafel ketika buncis tersangkut dalam salah satu baling-baling. Wanita itu kemudian berusaha untuk mengeluarkan buncis. Satu-satunya masalah adalah ia tidak mematikan blender. Jadi, setelah buncis dikeluarkan, pisau mulai berputar. Jarinya kemudian tersangkut setelah pisau tertanam dalam dagingnya. Untungnya bagi wanita, satu-satunya cedera yang ia terima adalah kuku yang rusak. Jari yang hampir terpotong jelas tidak mengganggu psikologisnya, karena perawat melaporkan wanita meminta untuk membawa blender kembali ke rumahnya.